bahasa jari macam ini? Papa tanya sama dia lah. Lu panggil lu punya boyfriend? Kawin sama lu? Papa, apa pasal mau kawin? Buat ini, baby. Apa susah? Lu ingat, itu kerja semua Afrika. Semua ke duit. Angkat duit, Fiona. Siapa mau bayar? Sekarang lu pergi telefon boyfriend lu. Kenny, sudah lari. Mana dia pergi? Wah, tak tahu dia pergi mana lah, Papa. Lu dengar sini, Fiona. Gua tak mau you buang itu baby. Your health will be affected. Adik gua mati pasal abortion. Papa tak mau same thing happen to you. I only have you in my life now, Fiona. Fiona? Sam, you okay? Okay, boy. Apa aja. Betul lu bayar. Lu punya muka nampak macam orang sakit, eh? Hati gua tak senang. Apa pasal? Fiona. Apa pasal dengan Fiona? Dia punya boyfriend sudah kasih dia pregnant. Lepas tu cabut lari. Wah, banyak sedih. Bodoh punya jantan. Lu punya anak banyak cantik. Banyak baik. Apa pasal itu jantan mau bikin Fiona itu macam? Aboy, gua tahu lu suka anak gua. Gua juga suka sama lu. Kalau lu okey, mama kasih lu kawin sama Fiona. No lah, Sam. Gua tak mau lah. Apa? Lu tak mau jadi Tiger punya nephew? Kalau lu kawin sama Fiona, lu boleh jadi Tiger punya orang kuat. Tapi gua tak nak paksa Fiona kawin sama gua. Kalau lu mau kawin sama Fiona, nanti gua tahu apa mau cakap sama dia. Betul lah, Sam. My dream comes true, Lee Sam. Gua sudah lama suka sama Fiona. Gua punya hati hari-hari ingat sama dia. Kalau gua dapat kawin sama dia, gua orang paling happy sekali ya. Macam mana lu jaga baby ya? Hah? Malam-malam selalu bangun. Wah, nak tidur pun susah. Lu dah tukar pampers dia kah? Hello, Uncle. Wah, baik. Oh, mau cakap dengan Aboy ya? Okey. Hello. Oh, okey, Taiko. Ini hari wa settle. Kalau lu mau kerja lama sama Tiger, lu mesti gung ho. Wah punya uncle tak suka jantan lembik. Lu mesti tunjuk kuat, mesti agresif. Suara mesti besar. Kalau lu cakap, biar semua orang takut. Hati kecut.
Itu macam baru gangster. Dari ini hari, Wah mesti kasih orang takut sama Wah. Kasih semua orang dengar cakap Wah. Kasih semua orang kecut sama Wah. Wah boleh. Siapa berani langgar sama Wah? Ha? Hei, mana itu anjing langsi? Ini macam pihak perempuan, tak payah cakap banyak lah.